Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review nangka buah ya. Kita akan membedakan yang tanaman yang di dalam pot. Nah, ini yang di dalam pot nih. Dengan jenis yang sama, usianya sama, tapi ketinggiannya jauh berbeda. Ini berkisaran usianya sudah 2 tahun setengah ya. Nah, ini yang udah besar. Bukan besar ini umurnya bukan. Tapi yang besar tuh batangnya. Dia berbuah juga. Nah, ini juga 2 tahun setengah usia tanaman nangka. Ini nangka buah atau kita sering bilang itu nangkada. Buahnya juga lebat. Lebat dia sampai ke bawah nih. Tapi ketinggian tanaman ini lebih tinggi karena akarnya lebih leluasa. Jadi dia memiliki ini anggaran tingginya anggaran 3 meteran. Usianya 2 tahun setengah. Nih. Nah, putih ya. Banyak putihnya. Tapi cukup tinggi karena dia ditanam ke tanah. Yang ini yang tadi di dalam pot, Saudara. Jadi tanaman di pot ini akarnya tidak leluasa. Jadi tanaman ini kerdil terus dia dibikinnya. Ini usianya juga 2 tahun setengah. Nah, ini berbuah satu nih. Pendek memang. Jenisnya sama ini. Bibitnya sama. Tapi ini lebih cepat dia berbuah. Dia yang di dalam pot ini lebih cepat dia berbuah semalam. Tapi nggak jadi. Oke, sekian. Terima kasih, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.